Tutup rapat-rapat kehidupan percintaannya, Meriam Bellina ngaku kini punya pendamping. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grit. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Meriam Bellina selama ini dikenal sebagai aktris yang tak pernah mengumbar kehidupan pribadinya, termasuk urusan percintaan. Menurut Meriam Bellina, hal tersebut tak perlu menjadi konsumsi publik dan cukup dia simpan untuk dirinya sendiri. Ya seperti yang saya bilang, buat saya saja, ngapain saya bagi-bagi, biarlah menjadi misteri hidup, ujar Meriam Bellina dikutip dari tayangan YouTube. Namun, Meriam Bellina tak menampik bahwa kini dirinya memiliki pendamping atau seseorang yang sedang dekat dengannya. Meskipun menutup rapat soal kisah cintanya, namun Meriam Bellina membeberkan kriteria pria untuk menjadi suaminya. Tak banyak syarat, Meriam Bellina mengaku hanya ingin menemukan belahan jiwa yang sepenuhnya bisa jadi sosok suami baginya. Bukan tanpa alasan, Meriam Bellina mengatakan bahwa dia seperti menjalani peran sebagai suami dalam sebuah hubungan. Masalahnya saya jadi suami mulu, saya pingin merasa jadi istri. Selama ini jadi suami mulu, ungkap sang aktris. Seperti diketahui, Meriam Bellina cukup tertutup mengenai kisah percintaannya. Meriam Bellina diketahui pernah menikah 2 kali dengan pria bernama Ferry Anggriawan dan Adi Surya Abdi. Sayangnya, 2 kali berumah tangga, 2 kali pula Meriam Bellina mengalami kegagalan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.